Panggil anak ini bener lu. Diska. Bener gak sih? Ini muara bener-bener muara ya ke dalam tuh hampir setengah jam kayak kita naik perahu nih. Diska. Tadi dia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman dimanapun berada, hari ini kami kedatangan tamu Panji. Ini kami sambil menunggu karena Panjinya sudah di perjalanan. Panji petualang. Panji petualang. Rencana kami mau ke muara ini ke tempat habitasnya Rizka. Semoga Rizkanya ada di muara, teman-teman ya, doain aja. Mudah-mudahan dia ada di muara. Oke, nanti teman-teman ikuti aja di kontennya Fitriani Rizka. Orang berapa semua? Tambah aja tuh. Ini Pak Ambo, teman-teman. Jadi kalau belum tahu tentang Pak Ambo, kalian bisa subscribe di sini. Kalau yang tahu ya udah pasti komen ya di bawah ya. Ini beliau luar biasa nih. Orang hebat, Pak Ambo, keluarga sehat. Ayo. Mana daftar? Makan jadi makan ya, Pak. Ayo udah. Ntar kita tukaran channel, coba jadi Panji. Panji jadi Bapak. Boleh. Gak apa sama kerja. Tahan pasti jadi ngapa kenyaman kan? Adem udah sih. Iya, nenek-nenek anu juga harus tuh. Pokoknya kalian, ya, Om Deddy, lo mau ngundang Pak Ambo kan? Gak bisa. Lo harus sewa pesawat satu, buat Boris kanya. Boris kanya aja. Om Deddy Goldbuzzer. Pengen ajakin Pak Ambo podcast. Cuma bingung gotong risiknya gimana. Om Deddy-nya aja suruh ke sini. Kalau misalkan pengen ketemu Rizka, enggak bisa dibawa Rizka aja ke sana. Kalau harus ke sini dong. Bisa dibikin podcast-nya ke sini, Om. Kita agendakan. Kami siap. Mau daerah kan? Siap sama kakak sini. Sini kakak. Sama Pak Ambo. Ya Pak Kadis. Ada ini di semua kita. Yang lain di sana. Yang lain di sana. Dibagi nanti. Ya. Pak Anu Pak Wali sama kameramennya Pak Panji. Ya.
tahu ada anak di situ. Sampai berapa tahun 2012 terakhir kali aku ke Bontang cuma transit Pak. Tadi sangat tenggelam. Tadi ketemu sini ada hotel. Tadi ketemu di sini. Oh, tadi ketemu di sini. Tenggelam tempatnya. Sini nginepnya. Rizka, tenggelam sudah. Oh, udah sampai nih. Rizka. Rizka. Ini Pak Abu kayak panggil anak gitu bener lu. Rizka. Ini muara bener-bener muara ya ke dalam tuh hampir setengah jam kayak gitu naik perahu nih. Rizka. Tadi dia nunggu sini. Oh, di sini tadi nunggu. Mm. Rizka. Rizka diijar Rizka. Dalam ini ya? Enggak. Dalam lumayan. Dalam. Tuh, bantu. Ini kota ini. Mangrove kota. Kami punya banyak yang ada 3, Pak. Ada 4 kayaknya. Iya, Rizka. Kalau begini. Nah, mangrove yang bisa dilangsung wisata. Iya buaya. Kayak di Jawa kan bajul gitu. Kalau di sini tetap buaya ya. Tetap buaya. Tiap daerah Indonesia beda-beda nyebutnya. Bajul lah apa gitu kan namanya. Di atas sana dia ini sembunyi. Di mana? Tadi itu tempat tadi. Kira di situ tadi pagi. Sembunyi di mangrove, hitam sama hitam sama. Waduh, gede sih itu kalau nggak tahu matanya susah itu lihat. Porosus, berapa meter sih kak? Mau 5 meter, ya. 4,5 lah. 4,5 pak? Mm-hmm. Kalau yang dipelihara staf saya itu baru 2 meter 75. Mm-hmm. Buayanya. Tapi dia di kolam. Nah, ini kan kalau ini kan betul-betul alam. Thank you.
tangannya ternyata tidak semudah itu ya kan ya. Iya. Tadi bakal itu terjadi juga bilang tidak segampang itu kan sebenarnya. Iya, karena sifatnya memang bukan lagi dia pergi karena takut, tapi kan namanya hewan, dia punya kebebasan di alam itu kan semau dia kan kita atur. Iya. Karena buruk juga ya pak ya kalau kita nggak harus pin pada gimana ya karena kita kacau guys. Gitu. Jadi, itu nanti kita sabar aja nunggu arahan dari Pak Abu nih bapaknya gimana bagusnya. Bismillah lah. Berdoa, mudah-mudahan nanti dikasih kesempatan nih kita. Ya kita baik.